Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Soal yang ke-64, ma huwa tawadhu'ul 'amiyyu wal khasiyyu? Apa gerangan tawadhu' orang awam, tawadhu' umum, wal khasiyyu dan tawadhu' orang khusus, tawadhu' khusus? Wa ma hisnu kullin minhuma, dan apa binting tiap-tiap dari keduanya, sehingga tawadhu itu kada hilang, kada lenyap dengan dapat serangan dari musuh yang membisikkan kita untuk tumbong, untuk kada tawadhu. Wadidduhu, dan apa lalawanan dari tawadhu? Sombong kan kita. Jawab, at-tawadhu'ul 'amiyyu, tawadhu' umum, wal iktifa'u, yaitu merasa cukup, bidduni, dengan nang di bawah, nang sederhana, minal dun itu, nang di bawah itu sederhana, minal malbasi, daripada pakaian, wal maskani tempat, tempat tinggal, wal markabi dan kendaraan. Itu tawadhu umum nita. Walaupun sebenarnya mati tawadhu umum tu kalau orang-orang khusus dengan kebagusan niat malahan dipuji, disuruh untuk apa? Untuk bagus kendaraan, bagus pakaian, dan bagus daripada tempat tinggal. Karena apa? Nabi juga mengatakan, tapi ini orang khusus, kawa niatnya, amun kita orang awam ini bisa salah niat lalu jadi sombong. Niat tuh apa niatnya? Bebaju harat, bakandaraan baik, niatnya apa? Menampakkan nikmat Allah. Dan itu jatuhnya kepada syukur. Nah, jadi nangaran syukur itu dia berterima kasih lawan Allah dan inya kada memalarakan atas nikmat itu. Amun niat yang menampakkan nikmat tapi pemalar lawan nikmat nang itu dusta ngarannya. Nang ditampakkan nikmat Allah, kenapa dipamalarakan? Ampun-ampun Allah, nikmat-nikmat Allah, kenapa dipamalarakan? Berarti kada nikmat Allah tu ampun seorang ni. Nah, jadi tandanya kada pemalar lawan nikmat nang ditampakkan ni. Ya, jadi orang-orang khusus tu kawa inya berniat nang kaya itu. Kalau kita orang awam berniat itu bisa kisahnya aja berniat nang kaya itu, tapi kenyataannya apa? Jangankan menampakkan nikmat Allah, bahkan ingat lawan Allah aja kada, bahwa Allah nang memberi nikmat itu. Nah, artinya tawadhu umum, kalau kita orang awam hendak belajar tawadhu dahulu, kita biasa akan ala kadarnya, nang sederhana aja,
pada pakaian, pada tempat tinggal dan kendaraan itu. Kalau kita hendak nang bermewah-mewah, kayak guru anu aja, guru anu, kayak guru di Gampa tuh sin motor tuh nang larang-larang, nang Alphard, nang pajaknya aja kalau nukar sepeda motor setahun sebuah motor aja. Bayi sisi jen 3 buah Alphardnya tuh ayak. Motor lain, motor nang Kaputra, Kaputri lain, motor nang Kabalangan lain, nang di Balangan lain. Karena dunia besarah lawan sidin. Berapa motor? 9 buah kah besi? Bila ada 8, 9 lah besi itu. Guru danau tu juga. Banyak juga motor sidin juga. Maharaharat tu. Orang nang hati bersih itu niat bujur. Artinya dunia itu sekedar di tangan saja. Lalu dinampakkan nikmat Allah Ta'ala nang itu. Ada kayak kita orang awam ni berharap-harap salah niat. Dasar hendak mageki orang iyalah. Nukar tapi harap hendak bagak pada orang. Nukar baju harat hendak bagak pada orang. Nukar kendaraan harat hendak bagak lawan kakawanan. Apa ikam ya? Bahara nukar motor sepeda motor nang har-har nang baik-baik hendak mageki kawan. Dosa lah, walaupun di montongnya kada nama agaki kada, aku hendak bersyukur lo nikmat Allah Ta'ala. Ujar wahisnuhu dan bintingnya itu, sekira kita kawa tawadu nitu, tawadu na umum nitu, kita kawa pun sederhana aja. Mun kita belum hati itu nang kawa lagi bersih, kawa lagi nang mau utamakan akhirat dari dunia, ada bintingnya, ada pagarnya, ada temboknya, nang mesti kita lewati. Dan melewatinya itu ada mudah pang, tapi bila kita kau melewatin itu, kita kawa bersifat tawadhu nang sederhana nitu. Tawaduna umum. Napa zikru mabda'ika wa muntahaka, mengingat permulaan engkau dari air nang hina, wa muntahaka dan mengingat muntahaka kesudahan engkau akan menjadi bangkai yang hina. Napa kita hendak berharap-harap? Napa kita hendak berharap-harap di dunia ini? Kita asalnya dari air mani yang hina. Dan bila mati kita jadi bangkai yang hina. Bila mati jadi bangkai yang hina. Di mana lagi gunanya bila sudah mati tak? Motor nang sin larangan dibawa masuk ke alam kubur kah? Rumah nang sin haratan dibawa masuk alam kubur kah? Tinggalkan rumah nang harat nang itu. Tetap ya kita kali yang lahat, ayo Haji Ijai nang dibinua nang sin sugihan itu toh. Bila mati tetap masuk ke liang lahat. Kada nang cegeran digana akan orang di rumah sidin itu, kada di kamar khusus kada. Kalau misalnya Haji Ijai nang rumah sidin nang dibinua nang sebenarnya toh. Nya bila aku mati aku masukin ke kamar situ aja, nah genakan aku diranjang unang harat itu aja, diharapan pasti dibuat kaliang lahat kena, pasti dipatek kaliang lahat kan. Rumah nang mewah-mewah to lan rumah nang harat, rumah nang genal kayak apa aja, tetap ae tadi yami itu sebuncu aja. Rumah misalnya sapal panjangnya sebuncu aja,
wa zidduhu lalawanannya itu tawadhu umum al-kibru sombong. Wa tawadhu al-khasiyu bermula tawadhu khusus huwa tamrinun nafsi yaitu tamrinun nafsi melatih diri ala qabulil haqqi atas menerima kebenaran min kulli syarifin dari tiap orang yang mulia kah awadhi'in atau orang yang rendah, orang yang rendah. Nah itu termasuk tawadhu nang khusus ni tu nang gawa kah itu siapapun nang memberikan kita nasihat kebenaran kita terima walaupun itu dari orang mulia atau orang yang rendah pada kita. Kalau kalau ikam menerima nasihat kok wajar ikam. Paliwaran juga bila kada kun menerima nasihat peguruan. Tapi nang berat itu ikam seorang anggap kelas 6 lah. Kelas 6 dipadahi oleh nang kelas 1. Kelas 6 bisa membaca kitab tak salah, nang kelas 1 mede pian kaya salah jenya. Kaya apa ikam hati? Ikam ini berpintar-pintar, ikam belum sampai lagi ilmunya. Bisa aja itu tak. Nang kelas 2 3 memedehi. Atau wae, nang kelas biar kelas 2 kelas 3 nyamunnya nang dapat laduni tabukainya membaca kitab lancar. Biar kelas 6 amun masih ada lancar kada kawa ai juga. Nyata-nyata misalnya mudab ilaih dibaca damah misalnya. Dan misalnya kayak tadi. Dan tawadhu khusus tamrinun nafsi, tamrinu mudab an nafsi mudab ilaih. Ini kada tamrinun nafsa ujar. Jadi ja kelas 1 salah pian kanda ai. Tamrinun nafsa salah pian karena mudab bersandar kepada mudab ilaih. Setiap nang disandari pasti tak ke bawah. Tola. Nah itu tamrinun nafsi. Bukan tamrinun nafsa ni baca tamrinun nafsa. Lalu ayo membahas. Ikam ni kelas 1 masih belum sampai kajiannya. Nahu tu seperti laut buntungai. Oh. Artinya ala qabulil haqqi atas menerima kebenaran. Ini baca ala qabulil haqqa aja misalnya. Tagrurang sarik min kulli syarifin awadhi'in melatih diri atas menerima kebenaran dari setiap orang yang mulia awadhi'in atau orang yang rendah atau hina rendah pada kita lah dari segi status sosial nita seorang yang kelas tinggi senior kan lebih mulia dari junior. Ini kebetulan senior ni salah ditagur oleh junior. Nah orang nang tawadhu itu menerima pepadahnya itu. Wahisnuhu bentengnya zikru uqubatil adili anil haqi mengingat siksaan al adili orang nang berpaling anil haqqi dari kebenaran al mutamadi yang berkepanjangan fil batili pada kebatilan pada kesalahan. Jadi saya kira kawat tawadhu khusus itu adalah zikru uqubatil adili anil haqq mengingat siksaan orang yang berpaling dari kebenaran. Kan ketika dipadahi orang yang bujur nya kada hakun menerima kena dihukum Tuhan kena di neraka al mutamadi yang berkepanjangan orang neto fil batil pada kesalahan
tahu pada salah dikarasinya haja hakun ben mangar-ngaras wadidduhu lalawanan tawadhu khusus ini al-kibru aidan sombong pula. Nah ini Imam Ghazali sidin menjelaskan buah dari salah satu macam dari tawadhu itu sidin. Salah satu daripada bentuk tawadhu. Nah, nang sakira ikam kadang alih memaham tawadhu nito, ini haji ikam katakan nah. Ini sebagian daripada macam tawadhu seperti artinya merasa cukup, itu buahnya merasa cukup dari pakaian nang sederhana, tempat tinggal sederhana, kendaraan yang sederhana. Dan itu caranya apa? Dengan kita mengingat asal kejadian kita dan kesudahan kita. Lalu akhirnya walaupun kita kendaraan sederhana, pakaian sederhana, ketika dihina orang, disambati orang, kita ada sakit hati. Umay ikam sepeda motor buruknya, umay ikam baju buruknya, ada tersinggung dan kada gingsi, karena memang inya ingat hakikat dirinya. Nah, di sini nah anunya nih. Jadi tawadhu itu lah menyadari hakikat diri yang sebenarnya. Nah, itu menyadari hakikat diri yang sebenarnya. Hakikat diri nang sebenarnya itu ada empat: hina, jahil, fakir, dhaif. Hakikat diri nang sebujurnya kita sadari, kita yakini. Nah, kita berarti bandak di tawadhu. Pertama, hakikat diri nang sebenarnya hina. Maka bila kita sudah merasa kita nih hina, ibar kita berpakaian ala kadarnya dihina orang, tidak apa-apa, karena aku memang hina. Bahkan daraan buruk, tidak apa-apa, penting aku sampai aja tujuan. Nang bahkan daraan PCX kah? Atau nang bekendaraan apa artinya green kah, bekendaraan nang napakah, nang buruk kah, itu nang penting, nang pang, yang penting lah fungsi, jangan gingsi. Baju yang penting fungsinya, fungsi baju napa menutup aurat. Jangan gingsi. Wah, aku juga gingsi. Pakaian yang ini buruk, nang kayak ini aku harus mesti nang larang. Aku bertapi harus bihais. Nah. Fungsi tapi napa menutup aurat. Biar tapi kuda kecap gajah duduk sama aja. Nah, penting katakan tadi fungsi bukan gengsi. Nah, sama fungsinya napa sepeda motor nang picik, fungsinya segan membawa kita ke tempat tujuan. Nah, sepeda motor nang bahari napa alpa kan apa arane nenda napa nang buruk neto. Hah? Alpa. Bahari aku bisi alpa. Jadi mah hidup itu belum itu. Tapi senang benar bahari senang bisi alpa tuh. Ada mikirakan orang-orang nak motor, nafidu harat, bermotor. Seorang diberi Allah nikmat besi alpa aja, mah senang benar bahari itu alpa tuh.
fungsinya tuh panang pantai. Nah, yang kedua hakikat diri. Jadi hakikat diri yang pertama apa? Hina. Karena kita sadar diri kita hina di mana? Nah, sekiranya kita menyadari hakikat kita hina karena kita berasal dari air mani yang hina dan akan kembali menjadi bangkai yang hina. Nah, dan itu alamatnya apa? Dihina orang kita kada tersinggung. Umai kam buruknya baju kada tersinggung. Amun wah ini coba aja ikam besesambetan baju bakal lahian tuh bang. Nah, itu tanda ujar sombong. Ujar guru sekumpul tersinggung alamat sombong. Nah, itu guru tuh bila orang tuh tersinggung alamat sombong. Dihina orang, tak aku juga tersinggung. Benar ikam sambet aku nih artinya bungol. Berarti ini merasa pintar. Berarti ini bandak di sombong dengan kepintarannya itu. Amunnya menyadari hakikat dirinya bahwanya itu hina, dihina orang kayak apa aja, inya kada mau tersinggung karena memang itulah sebujurannya diriku. Dihina orang kayak apa kah? Ikam kada bungas deh. Ada ser kada bungas. Nang bungas tuh Allah Ta'ala aja. Ai bujuran nah. Kita ni bungas karena jamalullah. Keilukan Allah nang menutupi kita. Takunya jamal. Nih kamu hendak tahu. Nah, kulimbit nih kenyataan dari jamalullah. Kulimbit nang ada nih, itu adalah mazhar atau kenyataan dari keilukan Allah nang manutupi kita nang ini. Seandainya kulimbit ini tak kuyak, ini jamalullah kenyataan mazharnya wujud nyata bahwa kita ini diliputi jamalullah kulimbit nih nah. Salah satunya ada ngalih tadi kan nak melihat keilukan Allah tuh di diri kita nih kulimbit nih nah. Takuyak aja kulimbit juga ikam. Takuyak kulimbit. Nang keluar najis, darah najis, nanah najis. Nah, takuyak muha artis nang kayak penyit dia. Bungas lagi. Bakunat aja, bungas di muha aja. Anak hendak melihat, ikah hendak melihat Allah Ta'ala, iluknya Allah Ta'ala. Hendak melihat kuasa Allah Ta'ala di diri nang ini, nampak Allah Ta'ala tuh nampak. Kita tarai lalai, kita nang ada ingat, nang lancak lupa lawan Allah nih. Kuasa Allah Ta'ala tuh begitu nampak, padahal nah, muha nih nah, sama mata dua biji, hidung dua lubangnya. Muntung sama aja bentuknya sama tapi muha lain-lain lihat nah lain-lain sama sandrin aku masih gak dinang sama kamber aja lain nah ayo satu tuangan dok kan kuasa Allah Ta'ala bujur kan nah pada sama behidung mah nah sama nah tapi lain kan betah atau pahuruf gitu anak melihat kuasa Allah tuh aman seorang melukis sama menang Allah Ta'ala sama bentuk sama nah tapi lain nang hibat lagi Allah Ta'ala tuh tapi itu perlu ilmu anu panen nah sidik jari nih lain-lain nih kan so duniaan kada mau sama walaupun kembar identik ngarinya kan belah kembar identik sama muha tuh sama kembar identik tuh muha tuh sama tapi sidik jari kada mau sama nah artinya wah ini orang tuh bila nak beulah SIM beulah nang apa aja ada sidik jari KTP ada sidik jari tuh nyaman mengetahui kayaknya misalnya terjadi apa sidik jari itu pak kita aku menjepain ini nah ada bekas sidik jariku di sini. Tapi dengan anu
dengan apa? Dengan ada alat nasi di jari siapa? Karena di masalah komputer orang sejarin kelihatan orangnya. Nah, disinilah pelaku-pelaku kejahatan itu terungkap. Pelaku-pelaku kejahatan itu tuh nah kelihatan siapa orangnya. Misalnya aku menjumpai ini nah, aku misalnya masuk ke rumah orang, misalnya berbuat jahat di rumah orang, di mana tanganku berjumpai, di situ bertinggal sidik jari itu. Dan kada mau sama sedunia ini. Nah, lihat sidik jari ini nah, kan kuasa Allah Ta'ala tuh. Jadi kita boleh SIM, boleh paspor sidik jari nah. Karena kelihatan, bujur kan sidik jari kita? Kelihatan, bujur kan ini KTP kita, paspor kita. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ya sebutnya. Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Ternyata masalah ilmu sidik jari itu ada di Quran sudah. Ada di Quran. Jadi di Quran sudah ada jelaskan tentang banan. Ini jari ini nah, ya sidik jarinya. Anak melihat Allah Ta'ala ikam. Ujar Tuhan balian zuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainas sulbi wat taraib. Hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Nang dilihat itu bukan apa yang diciptakannya, tapi lihatin yang menciptakannya. Siapa nang menciptakannya? Siapa nang maulahnya? Nah, itu. Satu. Nang kedua, asal kejadian hakikat diri kita itu bodoh. Jahil. Khuliqal innahu kana zaluman jahula. Manusia itu jahul, bodoh. Bungol di kita. Jadi orang tawadhu itu orang yang menyadari inya bungol, inya bodoh. Lalu inya dengan terbuka hati, lapang dada duduk di majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Itu tak artinya orang yang sombong, nang merasa pintar, lalu kada mau lagi menuntut ilmu. Jadi bila kada hakun lagi menuntut ilmu, tu bandak di sombong. Aku ada bang bisa aku ni menuntut ilmu senlawasan. Kan. Cuma aku ni masih menuntut ilmu nah. Aku pesantren saja 7 tahun di Brabai, Martapura 3 tahun, 10 tahun. Imbah ni tu bulik aku cak aku witan berduit. Wah, nak ke Jawa sekolah, apalagi ke luar negeri. Kuitan berduit aja kada. Nah, jangankan nukar mauannya sidin bari biasanya nang apa sarisin bisa pida sidin dua lagi bini abah kulon mama aku tuh mama tuh gini abah sidin kasihan abah bisa pida bang kada bisa pida motor kada lagi bermotor toko di penampungan diinjami orang toko nada pas kebakaran bang. Pas kebakaran jadi toko diinjami kawan sidin, barang diinjami kawan sidin. Artinya bila ada hujungannya belikan modal, karena tabung sagan makan sidin, keperluan sidin lawan menabung akan sidin sagan mengirimi nang sebulan sekali anak sidin nang sekolah nih. Jadi seorang ada nih berharap kalau banyak kuitan sidin kau mengaji itu
nyakulahkan git martapura din syukur sudah. Ada kawan nang keluar daerah, ada kawan. Aku martapura tu 3 tahun martapura tu sekali jaru abgah tu mahilangi aku tu. Jadi masuk ngurus saura, mau tulak ke martapura tu nang dibawa tas saja, nah baju, tas. Ada membawa tilam, ada membawa bantal, ada membawa lemari. Baju tu di tas saja, di tas nang bejinteng bahar itu ada tas bakas arwah abah naik haji sidin, alhamdulillah sidin diberi Tuhan, walaupun habis harta sidin tu, jadi habis harta sidin segan naik haji sidin, kehendakan naik haji sidin, jadi ada tas sidin tu. Nah, itu pun dia pakai sekolah. Aduh ini berharap nanti lalu anon kuita. Nah jadi alhamdulillah tamat habis martapura boleh kaya ke benua. Nah di benua itu belajar pulang aku tuh tahun 2000 habis martapura tuh mengaji aku ke Berabai, di Berabai itu aku tuh Berabai itu mengaji tuh pagi anu guru pengasuh Berabai itu mengaji, sore anu guru Wahab itu saban sore aku tuh seorang nah berduaan nah non sidin berduaan pak berduaan non sidin mengaji tak saban sore. Nah sampai 2003 suruh guru mengajar. Nah sambil mengaji non sidin sambil membantu sidin melajari santri-santri sampai berapa tahun aku tuh mulai 2003 sampai 2017 14 tahun. Ah, 14 tahun tuh. Itu belajar 14 tahun. Berapa tahun aku tuh? Ayo. 13 tahun tambah 14 tahun, 27 tahun. Iyalah. Anjar berfokus di bungin nek. Dan sampai sekarang aku masih mengaji. Masih mengaji lawan guru. Tahun 2019 katarima kok mengaji Nabi Umar 44 hari. Masih belajar ngaran. Bawah ini. Ada karena ujar Nabi belajar itu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jangan ampe ikam menuntut ilmu walaupun ikam bebini, beanak, becucu, jangan ampe mengaji. Status ikam sebagai nang apakah? Sebagai pedagang maginnya, jangan lapas ilmu. Sebagai pejabat, jangan lapas ilmu. Sebagai pengusaha, jangan lapas ilmu. Apalagi sebagai guru. Ini sudah jadi guru, hanya guguruan ampih menuntut ilmu sudah. Makin berbahaya tahulah ikam dahe. Kenapa seorang guru itu disuruh menuntut ilmu jangan ampih? Karena bila inya kada mau lagi menuntut ilmu, sangkaannya kena ilmunya panang paling bujur sudah. Pahamannya panang paling bujur sudah. Lalu pahamannya ini kada tahu bahwa pahaman tersalah. Ini tuh nang disembayakannya ke murid. Itu nang diajarakannya ke murid. Akhirnya gurunya salah, muridnya salah juga. Gurunya sesat, muridnya sesat juga. Lawan bila guru nih ada mau duduk di majelis ilmu, ada mau lagi menuntut ilmu. Kayak aku nih, aku kan ada menyebut orang kayak aku aja nah. Kayak aku misalnya melajari ikam aja. Di majlis yang ini nih siapa yang mengontrol hatiku siapa? Nyata ya aku perasaanku. Aku pernah melajari sini. Aku pernah ya yang mengasuh, yang memimpin di pondok nang ini. Jadi rentan benar hati ini rusak. Rentan rusak hati ini dihinggapi sombong tuh rentan. Rawan aja kita.
Tapi bila duduk di hadapan guru, berarti aku paling senang bila aku nih duduk di hadapan guru nih hilang perasaan nang asa mulia, asa apa. Bila di hadapan guru nah merasa benar bungolnya seorang, merasa benar hinanya seorang. Adalah di hadapan guru, misalnya kayak aku bilang ke guru di Gempa, haratku nih sini, tinggiku ilmu ini, mulia apa? Jauh nih tuh jauh. Ah, nih tuh untungnya ikam duduk di majelis guru, duduk mengaji di hadapan guru. Kita lalu membanding ke diri kita, oh ada apa-apanya kita nih jauh dari kemuliaan. Dan tahulah ikam, di waktu apa kita nih mulia? Kehendak tahu. Waktu apa kita nih mulia di sisi Allah? Yaitu waktu di mana hati kita menyadari hinanya diri kita. Dan itu ceplak, itu akan kita dapatkan ketika kita satu majelis dengan orang-orang mulia. Waktu kita sama dengan Habib Umar, jangankan hendak nang sebanding lawan Sidin, seujung kuku Sidin aja ada apa-apanya kita. Seujung kukunya Habib Umar aja ada apa baik cara kita melihat ibadah Sidin, ilmu Sidin. Dan itu nang Allah senang dari hamba tuh. Allah senang dari hamba itu. Jangan merasa diri mulia. Timbulakan. Jangan merasa diri kita pintar. Sadari hakikat diri kita tuh bungol. Sehingga kita kada sungkan untuk duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu. Nah, nang ketiga hakikat diri ini dhaif, lemah. Jadi waktu kita baca Quran, waktu kita bersalawat, waktu kita berzikir, waktu kita sembah, waktu kita beramal, kita sadari aku ini lemah. Bila kada ditolong Allah, kada kawa. Nah, ngaran kita ini lemah, kita kawa beramal beribadah, siapa yang menolong? Allah Ta'ala. Allah nang betulung. Nah, karena Allah nang betulung, di mana hendak sombong, mana hendak berharap, seorang haji ditulungi Allah Ta'ala. Nah, itu orang nang tawadhu, nang menyadari inya tu lemah. Kada kawa apa-apa bila kada ditulungi oleh Allah. Lalunya kada akan sombong dengan sembahyangnya, dengan amal ibadahnya, dengan zikirnya, dengan salawatnya, dengan inya ma'ajarnya. Inya haji ditulungi Allah karena hakikat dirinya adalah lemah. Nah, nang keempat, al-faqru faqir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kalian tuh fakir, berhajat kepada Allah. Jadi orang nang tawadhu itu orang nang selalu merasakan kefakiran dirinya kepada Allah. Nah, lalu ini disitunya berdoa. Berdoa itu bukan inya hendak mustajab doa, bukan inya hendak kabul di kamu ini. Kadanya berdoa itu napa semata-mata menampakkan aku ini fakir, aku ini berhajat lawan Allah Ta'ala. Nah, itu orang tawadhu. Berarti orang nang sombong yang kada mau berdoa. Allah tuh sarik lawan hambanya nang kada mau berdoa. Allah tuh marah kepada hamba nang kada mau berdoa. Allah Ta'ala inilah sombong benar hambaku tuh. Kada perlu kah lawan dia ko? Kada berhajat kah lawan aku? Sombong benar ya Tuhan. Nah, itu tuh. Jadi kita habis sembahyang, habis berdoa tuh menampakkan ranah ya Allah ulun hina, ulun ini berhajat lawan pian aja. Perkara kabul kah kada kah doa kita itu tasarah Allah. Nang penting kita menampakkan bahwa kita ini fakir berhajat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, empat itu nah. Bila kita kawa menyadari hakikat diri nang empat itu tawadhu kita tu tawadhu itu nang tawadhu nah itu. Kemudian soal limadza yalzamuna tajannubul haram wa syubhat. Karena apa wajib akan kita menjauhi nang haram dan syubhat? Jawab, wajib akan kita itu karena tiga faktor, tiga perkara. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.